Kerajaan secara dasarnya setuju membenarkan perarakan pedati sempena Thaipusam dan ketika ini SOP yang sesuai sedang diteliti. Dari segi dasar, seperti mana saya sebut sebelum ini, kerajaan bersetuju memandangkan ini adalah agama, satu perayaan agama, maka kerajaan dan Majlis Keselamatan Negara telah mempersetujui untuk mengadakan perayaan Thaipusam dan juga pergerakan kereta berhala. Tetapi kita telah menetapkan beberapa cadangan untuk memastikan kita mengawal COVID-19 dan sebagainya. Itu akan diperhalusi dalam mesyuarat akan datang. Beliau ditemui selepas melancarkan karnival kerja orang kurang upaya di ibu negara.